guys, nampaknya kali ini akan terjadi sedikit perdebatan antara Mama Anita bersama dengan Papa Arga ya guys. Karena di episode kali ini ternyata Mama Anita sengaja datang ke kantor Papa Arga dan mengatakan bahwa ia akan menjadi orang pertama yang akan membuat hubungan Ken dan juga Maudie kembali bersatu seperti dulu lagi. Karena meskipun apa usaha yang akan dilakukan oleh Papa Arga, Mama Anita akan tetap terus berusaha untuk mempersatukan hubungan Ken dan Maudie. Karena di episode kali ini Mama Anita mengatakan kepada Papa Arga bahwa ia hanya menganggap Ken sebagai satu-satunya menantunya. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Karena setelah Papa Arga mendengar apa yang telah diucapkan oleh Mama Anita, terlihat Papa Arga itu benar-benar sangat marah dan kesal kepada Mama Anita. Semoga saja Papa Arga tidak akan melakukan hal-hal yang nekat ya guys. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.